Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di sini di Weekend Motovlog. Hari ini hari Minggu, seperti biasa cuy, gue bakal San Mori anjay. BTW, gimana kabar kalian? Apakah sehat selalu? Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan luar dan dalam ya cuy. Disehatkan badannya, dilancarkan rezekinya ya. Hari ini gue San Mori ditemenin bareng si Theo di belakang tuh, dia naik Frigo sama temennya Vario di belakang. Santai-santai cuy mereka, anjay. Gue juga santai sih. Nanti kalau ada yang gaspol ya, gaspol-gaspolan. Canda cuy. Motor standar, malu-maluin kalau gaspol. Tenggorokan lagi gak enak cok, batuk sama pilek juga. San Mori hari ini gue ke Jakarta lagi ya. Nah, biasanya juga ke Jakarta ya kan, ke Senci, Sudirman. Sudirman kagak deng. Ya palingan daerah Senci aja lah. Enaknya ke sana ya itu sih, banyak fotografernya, terus anak San Morinya rame. Tapi daerah lain juga rame sih, kayak Bekasi gitu kan, kayak SN, Sentul Nirwana. Cuman next time lah ya kan, anjay next time terus, kapan kesananya ya kan. Iya. Ini gua baru ganti gear ya cuy. Selama 44724 km, 44.724 baru ganti gear. Gila, the best sih. Maksudnya udah sekitar jalan 5 tahun anjay, dari 2018 ya kan. Ya 4 tahunan lah. Pantesan kemarin tuh motor kayak gak enak banget gitu gua bawa. Jadi gua masukin gigi 3 kayak gigi 4, kayak larinya tuh udah gak ada anjay. Ternyata itu yang dinamakan apa ya, gearnya udah habis gitu. Gearnya kendor, emang harus diganti. Awalnya gua pikir kayak apakah mas koplingnya ya, gak pernah gua ganti gitu kan. Tapi rantai emang bunyi sih kemarin, berisik gitu kan. Ya udahlah, gua coba beli kan rantai gear set dan gua pasang. Nyatanya gila edan, jadi kayak motor baru lagi nih motor gua. Iya. Gesek bos, depan standaran kayak gini ya, masih standar banget, cuma ganti nama motor racing. Gua nggak tahu sih ini rame apa enggak, tapi biasanya sih rame ya Senci setiap hari Minggu. Dan ini cuacanya lagi the best banget cuy. Maksudnya tuh panas gak panas, hujan dan gak hujan. Tapi nggak tahu sih hujan apa enggak ini. Mudah-mudahan sih jangan hujan ya. Tuh kan udah pada nongkrong juga sih Taman Barito kanan jalan. Seperti biasa gua bakal ke sana dulu ya. Gua bakal ke Senci dulu, muter lah ya kan anjay. Ya beginilah aktivitas gua setiap hari Minggu ya kan. Pagi-paginya ya begini, kalau gak kesiangan. Kalau kemarin kan kesiangan tuh gua, tapi sekarang juga udah gak siang sih. Gak tahu sih masih rame apa enggak. Tapi setahu gua kalau cuacanya kayak gini nih pasti bakalan masih rame terus. Soalnya adem cok. Buset ngebul apa cok, gila ini orang nabut sembarangan. Wanjay gila, ZX cok, bawa ceweknya pakai AGV ya kan, yang gonceng, yang depannya pakai Arai. Gak tahu juga sih ini gua kena shoot foto apa enggak. Untung-untungan coy, ya tahu sendiri lah gimana ya, yang namanya kena shoot itu hoki-hokian. Soalnya gini, gimana ya, kalau pengen kena shoot itu minimal motor setiap minggu ganti ya kan. Pakai ZX gitu kan, terus besoknya lagi pakai Ducati gitu kan, besoknya lagi pakai R6 kan gitu. Nah itu auto tiap minggu dapat kayaknya. Anjay ada Pak Polnya lagi cok, cok di razia nggak nih, dek ser juga lewat sini. Kenapa nih, kenapa? Gak ada apa-apa kan? Panik-panik gua. Gak ada panik sih. Gila, ini R6N yang model balap ya.
gila gila gila, keren 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 cok, Ninja. Masih rame ya. Kata gue bilang kalau jam segini sih masih rame, kalau jam-jam pagi gini ya, kalau walaupun soalnya dia mendung gini ya, kalau mendung sih biasanya rame. Tim dua atas. Ini fotografernya pada nongkrong di baris semua, anjay. Kiri jalan. Buset, udah kopdar bae ya, kiri jalan CBR. Kayaknya dapet sih gue fotografer kayaknya ya. Tinggal cari fotografer ya, nama-namanya tuh. Soalnya kadang kalau belum nemu nama IG-nya, FG-nya gitu kan, IG-nya susah. Gak nemu-nemu. Tinggal satu batang sih gue. Ngisi dulu kali ya. Anjir, rame banget. Putar dulu aja lah. Belum ngedip sih. Anjir. San Mori barbar banget. Bensin belum ada. Bensin belum full, udah muter-muter aja. Buset, ada bisnya ini, cok. Ngeri gua. Sini ya cuy, gile gile, udah rame di depan-depan gini ya sekarang. Dulu pas gua San Mori kesini belum, gak boleh cok, parkir di depan saja, parkir di depan sana aja gak boleh. Pas sebelumnya itu ya. Anjir, boge apaan aja toh, anjir, gila gila. Edan bogenya. Buset, Arnamen. Ini kalau jalan balik gini kita di kiri ya cuy, jangan di tengah-tengah. Takutnya kalau di tengah-tengah atau ke kanan nih, pelan, ngeri disantap doang. Gila Ninja aja, motor apa aja ada ya di sini. Dan mau ribel ayang. Isi dulu lah gue anjay. Di mana tadi? Senci ya? Satu batang, ngeri gue ntar. Gak bisa pulang gue anjay kalau habis bensin kan. Walaupun muter sini-sini doang berasa enak aja gitu kan. Seru sih. Soalnya rame naik yang naik motornya tuh. 30 pertalet. 30. Iya. Ya, makasih Bang. Rame banget ya. Gila, gila ini udah kayak mau mudik anjay. Gesek bawa ayak. Anjay, fotografer sampe bingung cok, mau jepret-jepretin yang mana gini ya kan, saking ramenya. Pengap juga ya cok, apa namanya, visor ditutup. Tapi kalau misalkan foto, gantengan ditutup ya visornya. Apalah, buka aja cok. Daripada pengap anjay. Gak tau sih ini dapet kagak fotografernya anjay. Buset, masih rame ya di atas Senci. Ini saking ramenya ya cok, sampai macet gini. Gila.
gila, saking ramenya anak-anak San Mori. Gesek berapa tuh anjay? 600. Gesek 600 nih ya. Full set R1M cok. Gila. Platnya D dari Bandung sih kayaknya nih. Kayaknya. Anjir gila raungannya. Full set mobil apaan cok ini? Gila Ferrari. Gokil. Gila, mau kayak apaan aja ini R6N Ducati. Neket-neket ya, tim neket. Ini motor apaan ya, gak tau gue aja. Motor Batman kah, apa ZX kah? ZX kali ya. Bannya gede banget, gila. Tuh kan udah pada nongkrong. Aero NMAX, Aero NMAX VCX. Aduh gila mantep banget cowok, cewek juga sesuai ya dapatnya anjay sesuai ZX dapatnya begini gila gokil.